Saya Muhammad Solihin, Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah. Sejumlah seniman lokal dari Grobogan menggelar ngabuburit dengan gelar pertunjukan rampak gendang dan tarian di objek wisata Bledug Kuwu. Dengan kegiatan ini, pengunjung diharapkan dapat lebih mengenal seniman daerahnya sendiri. Menanti waktu berbuka, sejumlah seniman menghibur warga yang ada di kawasan wisata Bledug Kuwu. Ketukan kompang kendang yang berpadu dengan gamelan lokal Jawa mengiringi gerak gemulai para penari. Bertempat di hamparan padang di sekitar objek wisata, acara ini diharapkan dapat mempromosikan seniman-seniman daerah. Mengisi kekosongan-kekosongan selama bulan Ramadan ya, kita bikin satu acara yang tidak mengganggu ketertiban umum. Dan juga selain itu, kita ingin sedikit mempromosikan juga potensi-potensi lokal yang ada di wilayah kita, khususnya di daerah sini. Digelar secara sukarela, acara ini jadi ajang silaturahmi dan galang kekompakan para seniman dari berbagai elemen. Dan alasan saya untuk mau mengikuti acara ini untuk meningkatkan potensial dari teman-teman pengendang semuanya dan juga menyatukan solidaritas dari teman-teman sesama seniman semuanya. Keseruan terus berlangsung hingga saat azan maghrib berkumandang dan waktu untuk berbuka puasa tiba. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.